saya belum bisa menembus darat karena saya menerima tamu dari Korea Selatan. Jadi sekarang saya bersorak-sorak di hadapan tamu. Oke lah, itu sudah terlalu. Sekarang saudara bisa berdialog. Sekarang saya mau berdialog kalau ada perwakilan. Kalau tidak ada perwakilan, saya tidak mau berdialog. Jadi tunjuk perwakilan Anda, kita ke ruang itu sekarang. Saya tunggu di ruang itu. Nah, bentar Pak. Yang berdialog memang ada perwakilan Pak. Cuma yang lain ingin menyaksikan dialog. Ya, ini. Ya, satu ya. Sekarang yang namanya berdialog, itu tentu hanya berapa orang. Tidak mungkin bisa diikuti oleh semuanya. Ya, oke, kalau mengikuti di luar, boleh di luar. Iya, takutnya kalau yang di ruangan kecil itu tidak mencukupi, Pak. Kenapa kita tidak menggunakan ruangan yang besar di auditorium? Kalau namanya dialog, ya, kita itu tentu harus agak berbeda dalam. Itu kan tidak mungkin semuanya yang berbicara. Kesepakatan kami dari awal, Pak, memang ada sudah kami tunjuk delegasi kami kemarin, dan semuanya ingin menyaksikan, sehingga memang tidak ada nanti isu-isu di luar lagi. Sehingga kita satu suara, bahwasanya apa kesepakatan nanti. Nah, sekarang berapa orang? Yang mau berbicara itu nanti berapa orang? Yang tadi disatakan dengan Pak Anilbar, tadi perwakilan itu ada sekitar 15, kata Pak Anilbar, dan yang lain menyaksikan, Pak. Nah, yang mau berbicara berapa orang nanti? Ya, perwakilan delegasi 15. Oke. Dan ada yang bicara nanti, dan yang lain menyaksikan. Mana namanya yang 15 itu mana? Nggak perlu kita list, Pak. Yang penting kita nanti tahu. Iya. Kita nanti di situ 15, bisa Bapak hitung berapa anggotanya, yang lain hanya menyaksikan, Pak. Bagaimana? Oke. Nah, sekarang sudah masuk ke ruang auditorium, Pak. Ayo.